pipa instalasi air bersih ada beberapa jenis. Salah satunya adalah pipa PBR. Cara menyambung pipa PBR dan pipa PVC sangat berbeda. Pipa PBR menggunakan alat pemanas untuk menyambung. Bagaimana prosesnya? Ikuti terus video ini. Ini adalah pipa PBR warna hijau, warna dasarnya hijau, ex rugica. Ada beberapa tipe pipa PBR, air dingin dan air panas. Ini adalah pipa untuk air panas, ada strip warna merah, biasanya kodenya PN20. Sedangkan ini untuk air dingin, strip warna biru, kodenya PN10. Adapun PN16 biasanya stripnya warnanya kuning, bisa dipakai untuk air panas dan air dingin. Ini adalah beberapa tipe fitting untuk pipa PBR. Ini shock 1 in. Ini T 1 in. Yang ini V-shock 1/3/4. Ini keni 1 in. Sedangkan ini keni drat dalam 3/4/1/2. Jadi drat dalamnya pakai ukuran setengah untuk keran dan lain sebagainya. Kita lanjut ke proses pengerjaan